jangan ngarepin entah dulu dah kalau kontrakan rumah gue jual baru udah gue ngasih gedean. Sampai kapan pun belum tentu laku. Laku kakala kita udah mati. Akhirnya itu kontrakan rumah dijual ame anak bini. Udah dapat gede-gede sarang 3 miliar, mantu beli rumah yang cakep. Beli mobil yang bagus. Ada lagi nih mantu ame anak yang begajulan, panggil orkes yang bagus. Bikin arwahan juga kagak. Yang enak anak istri yang nyari duit ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Situ yang gulung-gulung, guling-guling di alamul barjah. Guling-guling di alamul barjah nangis sungguh teganya. Anak istri tinggal ngejual, enggak ada yang nginget. Habis jual tanah kali dah taruh kebo sapi di Masjid Darussalam sebut nama babanya kagak dilupakan kita. Ninggalin bini masih cakep. Akhirnya dinikahin sama teman akrabnya. Pantesan tuh teman dia sering datang giran lakinya lagi sakit, enggak? Tuh, dunia ini penuh kecewa. Penuh kekecewaan pasti tuh. Mau enggak mau nanti lu udah mati baru ngerasain. Maka istilah kata orang tua nih, lu anak dibilangin dene sate ngelawan mulu, susah banget dibilangin. Emang bapak ngajarin berbuat baik doang. Ini semuanya bakal lu. Lu ngelawan teka dibilangin, susah dibilangin, nanti kata orang tua. Kalau lu jadi orang tua baru ngerasain sakitnya kayak apa? Dibentak, dicaci maki, amean. Nah, lu ngerasain katanya. Benar enggak? Tatkala dia jadi orang tua, tuh ngerasain. Bener. Ngerasain enggak? Tuh. Makanya hukum karma itu pasti ada. Dibayar kontan di alamud dunya dengan perbuatannya dan menjadi penyesalan bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alamul barzakh. Wa Nabi Amr Jari bin Abdullah radhiyallahu anhu gal kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a qaumun uratun mutabin namar mutakallidina suhub amatum min mudar bal kulluhum min mudar. Fatamarra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-ghafah fadakhala kharaja fa'amara Bilal fa'azzana wa qama summa shalah summa khataba baqala ya ayuhan nas ittaqu rabbukum allati khalaqakum min nafsin wahidatin ila akhir ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Dari Amr bin Jari Abdullah radhiyallahu ta'anhu ketika itu kami di siang hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis. Tiba-tiba datang suatu gaub dari suku Mudar, perdalaman dari kota Madinah. Mereka memakai baju yang biasa mereka pakai, selimut yang tebal. Kemudian selimut itu dibolongin tengahnya, kemudian dijadikan baju, dimasukin tuh mana kepalanya dijadikan baju, dan kelihatan aurat mereka. Mereka rombongan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ngelihat orang tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal kakala masuk waktu ibadah sholat. Kemudian Nabi melaksanakan sholat sunnah qobla duhur. Kemudian Bilal memandangkan iqamah. Semua sahabat dan suku Mudar itu ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sudah melaksanakan sholat, Nabi melihat warut wajah mereka. Kemudian Nabi langsung pulang ke rumah. Habis sholat, kemudian Nabi melihat wajah para sahabat, khususnya dari suku Mudhar. Kemudian Nabi pulang ke rumah. Pulang ke rumah, bawa makanan-makanan yang di rumah Nabi. Kemudian bawa pakaian, kemudian bawa uang, datang menuju masjid. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Allah lah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yakni Nabi Allah Adam. Sampai akhir hayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Taala mengawasi kalian. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tandun nasu ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya kalian memperhatikan apa yang kalian ma qaddamat ligad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya seseorang hendaknya jiwa memperhatikan amal apa yang disiapkan untuk hari esok, yakni bekal kematian. Kemudian fasakka rajulun min dinarin min dirhamin min sabin min sawin min burrin min sawin wa tamrin. Sehingga datanglah orang-orang yang ada di masjid itu, kemudian mereka pulang dan datanglah orang-orang berdatangan membawa korma, membawa gandum, sehingga tumpukan yang begitu banyak, sehingga wajah Nabi SAW berseri-seri. Ada di antara sahabat datang bawa kuali yang sangat besar, diangkat dengan kedua tangannya, hampir saja dia tidak mampu untuk membawa kuali isinya itu gandum. Kemudian Nabi tersenyum melihat para sahabat. Hatta raaitu wajhar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahalla kana mujhamun. Kemudian sahabat mengatakan, aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berseri-seri dengan sebab perbuatan baik. Di antara para sahabat yang Nabi telah memberikan contoh dan Nabi menganjurkan, dan mereka mengikuti apa yang Nabi kerjakan. Nabi dalam keadaan tersenyum. Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falu ajruha wajru man amila biha ba'dahum min ghairi ayyin kusum min ujurihim syai'an. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalam tuntunan ajaran Islam, maka baginya pahala. Pahala orang yang melakukan kebaikan itu sesudah wafatnya seseorang tidak mengurangi pahala sedikit pun. Jadi ma min muslimin illa lahu babud. Tidak ada seorang muslim kecuali diberikan Allah Ta'ala babani, dua pintu. Pintu yang ada di langit, suhudu min amali salihin, itu naik amal kebaikannya ke langit melewati pintu dia dari catatan amal-amal kebaikannya. Jika catatan dan amal kebaikannya naik ke langit, kemudian malaikat memanggil-manggil, nada yunadil malaikatu fis sama, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu mereka memanggil-manggil dan bertanya-tanya, mahajarihu tayyibun, ini bau enak banget. Kata malaikat, hadza amalul fulan bin fulan. Ini amal perbuatan Fulan bin Fulan. Ishadu, kata malaikat, saksikanlah ini amal kebaikan. Catatlah fi a'la iliyin, catatlah di tempat catatan yang tinggi,
di Lauhil Mahfud di bawah Ar-Rasul Rahman. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu naik ke atas amal kita. Berapa banyak orang yang hidup sederhana dan tidak terkenal dirinya, tapi terkenal fi ananis sama, terkenal tuh di alam langit sana. Namanya bagus dan disebut-sebut oleh malaikat karena dia melakukan amal-amal kebaikan tanpa pamrih, tidak meminta suatu apapun kecuali ikhlas karena Allah. Ketika nanti meninggal dunia, kecuali Allah memperlihatkan tempat baliknya nanti ke dalam surga. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshuru bil jannah allati kuntum tu'adu. Sungguhnya orang-orang yang berkata sungguhnya Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqamah, maka turun waktu yang telah ditentukan oleh Allah, para malaikat menjemput arwahnya. Karena orang ini dimuliakan oleh Allah. Kata malaikat, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, aku kabarkan kepada kalian tentang surga, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu, yakni Allah. Tuh malaikat berbaris-baris. Tatkala naik turunnya ke atas, malaikat nanya, ma hadza rihu thayyibun, ini bau apa, wangi benar nih. 7 pintu langit, 7 lapis langit itu pan kebauan. Hadza rihu ruh pulan bin pulan, ini bau ruhnya pulan bin pulan. Dibuka langit, iftahu abwaabus sama' liruhi, bukalah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Tuh naik ke atas karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal keburukan dilakukan oleh seseorang, dosa mulu yang dilakukan. Nanti ketika dia melakukan keburukan dari perbuatan dosa, ini dosa naik ke langit nih. Naik ke langit, kakak naik ke langit tuh pintu akan melewati pintu dia dari amal keburukan dia. Kemudian malaikat teriak, ma hadza rihun qabihun, bau apa nih, bau busuk, kalau orang bilang bau tengik, bau apa, bau tengik, bau busuk. Sebab bau dosa seseorang yang dilakukan dari perbuatan dosa lebih bau daripada bangkai manusia. Manusia kan udah jadi bangkai, kan baunya naudzubillah min dzalik, lebih bau daripada bangkai binatang. Sebab binatang itu makannya apa yang dia makan, umpama kambing makannya apa? Rumput. Nggak mungkin kambing jaga karsa makannya nasi padang, kan nggak mungkin, makannya rumput. Nggak ada Pizza Hut makan. Manusia apa aja dimakan, hewan dimakan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan makan, apa aja dimakan, sampai tulang-tulangnya digregek. Apa kata kucing, gue ngeliatin tega banget manusia, tinggal tulangnya aja habisin. Itu kan geramnya, pala-palanya dibelah. Makanya bangkai manusia itu lebih bau, tapi dosanya lebih bau daripada bangkainya. Makanya kalau aulia itu, kalau orang yang berdosa datang, dia marah. Sono, 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 jangan deketin saya. Kenapa? Karena menjijikkan. Allah perlihatkan dosanya, dilihat oleh orang-orang yang soleh. Menjijikkan. Makanya orang soleh ngamuk, dimaksain, ditempeleng tuh orang. Lihat tuh, kalau Kabi Umar, kalau kita sembahyang subuh tuh hari Sabtu, kan ribuan orang tuh sembahyang subuh di rumahnya, dikasih nasi uduk, ame apaan?
ame jahe, kopi jahe itu secangkir. Itu ketelnya cuma berapa ketel doang. Sebanyaknya itu orang yang datang, ini air di ketel nggak habis-habis. Tuh aulia. Habib Umar nggak mau ketemu orang di kamar, kan ada orang mau datang. Kakala baru masuk ke kamar, orang mau datang, Habib udah kagak mau nemuin. Dipaksain tuh pengen nemu, akhirnya ketemu ditabuk itu. Kadang diludahin. Kenapa? Karena jijik bau dosa. Jijik bau dosa. Sama seperti kita ngeliat kotoran. Jijik gak? Jijik. Tuh, aulia seperti itu. Tapi kalau dia sabar ngadepin seperti itu, seperti aulia itu, sayang media dipukul, diludahin, ngilangin doh. Kalau aulia min magamul kutbukiyah, cara menghilangkan dosa itu cuman satu hirupan, satu napasan saja. Andai kata aulia itu cinta kepada dia, itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Satu hembusan napas aulia tersebut. Hilang tuh dosa mereka dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Karena seluruh badan aulia itu kecuali yang mengalir seluruh badannya dari darahnya, kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yubhibna anis sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghilang. Kalau sekarang kan nganjurin dulu, ngerjain kagak, sehingga omongan seseorang itu tidak berwibawa, tidak mengandul asrar ilahiyah dan keberkahan dari lisannya yang diucapkan. Kenapa? Karena dia tidak memulai dari diri. Coba aja anak sekarang, sholat. Mana main apa tuh? Main HP, setan gepeng tuh. Ampe bapaknya ngomel-ngomel. Pindah juga kagak tuh bocah. Betul? Bocah sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya cuma nyuruh doang. Orang disuruh ke masjid sembahyang, dia masih kekolor aja. Coba kalau nyuruhnya udah pakai kain rapi, ayo sembahyang ikut bapak, ngikut tuh bocah. Karena udah ngelihat babanya rapi. Jadi dimulai. Besok puasa, kata orang tua kita, besok puasa Ramadan. Tuh bapak motong ayam jago yang bagus, nanti sahur bareng. Tuh anak pada puasa gak? Kenapa? Udah disiapin makan enak. Maka orang tua kita tuh motong ayam enak setahun cuma 2 kali. Pertama awal puasa, kedua lebaran. Selesai itu nggak ada motong ayam, kecuali ayam udah kelenger, berak kapur baru makan. Sisanya dijual. Betul? Tuh orang tua kita bukan pelit, sayang sama anak. Karena untuk masa depan dibeli tanah, dibeli ini buat anak, buat sehingga hidup dalam kesederhanaan ini, karena orang tua nyontoh hidup kesederhanaan. Kalau orang tua sekarang kan kagak, mumpung dapat duit makan di mall, iya gak? Makan Pizza Hut umpama, KFC umpama, makan-makan yang mewah. Anak diajarin hidup dalam keadaan mewah, sedangkan orang tuanya orang biasa memaksakan. Kalau jarang-jarang nggak apa-apa, jangan sering-sering. Takut anak kebiasaan mau makannya yang enak-enak. Karena udah biasa masa kecil diajak makan yang enak-enak. Akhirnya jiran nggak punya duit, di duit cuman dikit, ajak makan ke warteg, tuh bocah nggak mau masuk. Kagak mau. Kenapa? Nggak biasa. Maka orang tua tuh kalau makan tuh nasi uduk, tengok. Taruh tuh depan rumah, sini makan sama gua makan bocah, orang tuanya selalu bungkus. Orang tua dulu kalau makan selalu bungkus, makan di rumah. Hidup kesederhanaan, walaupun hidup dalam berlimang harta yang banyak, hidup sederhana.
Jangan memaksakan diri biar dianggap orang kaya, sedangkan dia hidup dalam keadaan susah. Jangan lihat penampilan, biarin orang-orang penampilan nyentrik, penampilan bagus, biarin. Kita hidup sederhana, yang penting kebon lebar. Yang penting apa? Kebon lebar. Biarin ke sendalili, yang penting kontrakan 300, ya kan? Betul. Biarin ke sendalili pakai kain. Mana kain wadimu sampai melintir-melintir, ya kan? Enggak apa-apa. Hidup sederhana. Hidup seder. Yang penting senang. Yang penting daripada maksain diri di luar kemampuan, akhirnya kita enggak mampu karena udah kebiasaan kita didik istri anak kita hidup dalam kemewahan. Kita jatuh terpuruk, tuh anak enggak biasa melakukan hal-hal yang hadap sederhana. Akhirnya katanya sholat, enggak? Maka habis ngaji jangan pulang dulu tuh, nyobain tuh makan, walaupun cuma sedikit, nyari keberkahan. Nyari keber, apalagi nyendok sepiring, alhamdulillah berkah banget, pulang kenyang. Betul, ambil dikit, walaupun gak banyak, ambil keberkahan tuh ngaji. Ngambil keber, berkahan. Al-Fatihah. Masyaallahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa fani kirim wa fani kirim min amr rahim bi haqqil fatiha wa bi sirril fatiha wa bil karamatil fatiha iftah lana babul khair waj'alna min ahlil khair innaka waliyyun li kulli khair allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una bihi wa barik lana allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi ya arhamar rahimin wa sallallahu sallam 'ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummiyyil wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.